sepatut ke tak? Duk syirik, duk buat perkara-perkara yang tak betul dan kufur ingkar akan nikmat Allah, nikmat-nikmat Allah. Jadi Allah Taala tanya di sini, tak ada nok kepada jawab pe. Afabil batil yu'minu wa afabil batil yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Ayat 67 sampai 69 akhir surah Al-Ankabut. Allah Taala firman di sini hubungnya dengan orang-orang kafir Mekah pada ayat 67 ni, berhubungnya dengan kalulah mereka berimeh. Puak-puak dia katanya, kalau sekiranya kami berimeh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya kami akan diusir ataupun akan dihambat keluar daripada bumi Mekah. Sedangkan Allah Ta'ala ayat katanya, dakkah kami jadikan negeri Mekah, bumi Mekah adalah bumi yang aman sentosa. Rezeki-rezeki dari segala penjuru dunia akan datang ke situ. Jadi, pok-pok kafir yang nampak katanya, kalau berimeh dengan Nabi Muhammad ni, mereka hina, renuh dan tidak dipandai mulia oleh mana-mana kaum yang berada di dikeliling dia. Cuba kita tengok makna. Dan tidakkah mereka melihat dan memerhati bahawa kami telah menjadikan Makkah negeri mereka tanah suci yang dihormati, lagi aman. Sedang orang ramai yang tinggal dalam daerah-daerah di sekeliling mereka sentiasa dicolek untuk ditawan atau dibunuh. Tinggal orang Mekah saja. Hak tu hebui, amir, selamat, sentosa. Tidak berlaku haru-hara, gotu, goning di antara ahli Mekah. Oleh itu, patutkah mereka percaya kepada perkara yang salah? Ha, ni. Hak naknya duduk sini. Sepatut ke tak? Duduk syirik, duduk buat perkara-perkara yang tak betul. Dan kufur ingkar akan nikmat Allah, nikmat-nikmat Allah. Jadi Allah Ta'ala tanya di sini, tak ada nok kepada jawab pe. Afabil batil yu'minu wa afabil batil yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun. Nota kaki dalam pimpinan Ar-Rahman 1374. Ayat ini dan ayat-ayat yang telah lalu ditujukan kepada kaum kafir musyrik Makkah. Kerana dalam masyarakat mereka lah Islam mula-mula disebarkan. Yakni sepatutnya mereka bersyukur akan nikmat-nikmat Allah yang menjadi negeri mereka, iaitu negeri Mekah, tanah suci yang dihormati oleh semua kaum dan sentiasa aman. Sedang daerah-daerah yang di sekeliling mereka sentiasa dalam huru-hara dan bukan sedikit harta benda dan nyawa yang terus-menerus terkorban. Sepatutnya mereka bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan meninggalkan penyembahan syirik dan menerima Islam, menerima agama Islam, iaitunya agama tauhid. Ini adalah huraya nak jadi jelas lagi tersebut di dalam suratul Qasas. Allah Ta'ala ayat semacam ini juga. Orang kafir Mekah katanya, kalau sekiranya kami berimeh dengan Nabi Muhammad, nescaya kami akan dihalau keluar dari negeri Mekah. Ada soal lagi ayat. Ya ayat katanya puak-puak ni, ayat katanya, "Bapa kau Quran Tuhan tak wak turun kepada
dua orang pembesar dari golongan kami, iaitu orang besar di negeri di Mekah dan Taif. Ya pasal ada orang kedabar belakang. Di Mekah pun ada orang kedabar, di Taif pun ada orang kedabar. Bapa Tuhan tawak turun tak pilih orang jadi nabi ni? Orang besar di kalangan mereka. Dukwi kepada Nabi Muhammad anak yatim. Dulu duk pegang kambingnya. Sepatut ke dak orang pegang kambing tak pandai baca jadi rasul jadi nabi? Ha ni soalan-soalan daripada puak-puak dia berasa heran. Nabi jadi rasul. Sebab tu mula surah beberapa surah Allah Taala tanya lagu tu. Pelik kah di kalangan kamu ada seorang rasul yang menyeru, yang memberi amaran kepada kamu? Jadi orang Mekah seolah katanya dia tak boleh terima benda-benda pasal ini. Ramai dah dengan apa ni? Nabi yang dilatih di kalangan mereka dan sebagainya. Nah, habis situ. Kita tengok sikit eh, tengok dalam tafsir. Nah, tak apa hok ni pan. Ayat 98. Tuhan tanya lagi, tanya untuk beri amaran. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba au kadzdzaba bil haqq lamma ja'a. Dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang mereka-reka perkara-perkara yang dusta terhadap Allah. Tuhan tanya, siapa lagi yang lebih zalim daripada orang hok duk reka, duduk tuduh benar hok bukan-bukan? Reung mai pen reung. Duk kata Tuhan lagu tu, Tuhan lagu ni. Bek tu, bek ni. Hal kalau kita kecek bahasa kampung kita mudah-mudah. Tuhan ada bini, Tuhan ada anak. Tuhan ni lelaki. Tuhan ni tubuh serupa dengan manusia. Tuhan go tu, Tuhan go tu. Banyak yang orang-orang reka hubungi dengan Allah Ta'ala. Siapa lagi hendak lebih zalim daripada puak-puak pasal ni? Sebab tu Tuhan ni, kita kena mengaku sama subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Ada lagi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah daripada apa yang mereka itu duk sifatkan Allah, daripada mereka itu duk syirik dengan Allah. Ni akidah kita orang Islam kena jadi kemahkan. Hubungi dengan Allah Ta'ala tidak ada sebarang syirik, tuduh dan sifat-sifat yang kurang kepada Allah Ta'ala. Sebab tu Allah mempunyai semua sifat sempurna yang dikatakan kamalat. Sifat kamal iaitunya sifat sempurna. Allah melihat tak buta, Allah mendengar tak tuli. Ha tu. Allah tertinggi, Allah tak rendah, tak hina. Allah tu Allah, 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 Allah dan sebagainya. Semua sifat yang kurang, yang tidak sewajar, tidak sepatut, tidak ada pada Allah Ta'ala. Hak tu dah kita ngaji dalam akidah. So nak jadi kemah akidah kita. Lepas tu ada setengah-setengah manusia ni duk gi kata kepada Allah benar hak ia reka dengan otak-otak dia sendiri. Au kadzdzaba bil haqqi lamma ja'a. So lagi kebenaran apa ni? Mendusta kebenaran setelah kebenaran itu disampaikan kepadanya. Kebenaran ni al-haqqu min rabbik tu hegaya. Kebenaran benar hak semati daripada Tuhanmu, hey Muhammad. Bukan daripada orang tu, orang ni, bukan daripada rekod manusia. Sebab tu nabi royak benar hak cuci, hak bersih lalu dah. Royak kepada orang. Tapi masih lagi orang tak setrimo. Masya-Allah. Hak tu dah duk sesat tu. Kalau kita kira ambil contoh kait wayang daripada orang di zaman nabi dah boleh tengok nabi duk depan sama depan. Ha tu. Tapi duk menetel kebenaran tak setrimo, menetel lawan siapa suk cari jalan juga lagu-lagu mana aku kena lawan Muhammad ni siapa mati. Boleh jadi dia mati, boleh jadi aku mati. Aku lawan siapa
ikutlah, mu duduk mana sekalipun, hey Muhammad, aku nak lawan mu. Wah, pergi mati. Sesar siapa ke hari kiamat. Duduk dalam kubur, kena duduk seksa, 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 hari, 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 hari. Jerit juga dalam kubur, nak bangun semula, nak berimej. Sebab apa? Sebab tahu dah kebenaran selepas daripada mati. Tapi apa tak tahu, tak terima kebenaran sebelum mati. Ha gitu. Kalau kita buat misal mudah-mudah, apa manusia duk turut hawa nafsu sangat? Apa duk lawai sangat Islam? Ha tu. Siapa kau buat go tu, buat go ni, benar-benar hak tak sepatut orang tu buat, tapi dia buat. Terutamanya orang-orang kafir hak dengar kepada Islam, dia ngaji 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 Islam, dia beci kepada Islam. Dia tahu ha orang Islam duk wayak go tu wayak go ni, dia beci, kau bertambah beci kepada Islam. Siapa kau jijok Quran, bakar Quran. Kita tak tengok lagi orang berok atas Quran. Tapi orang jijok atas Quran, tamada dah kita nak tengok dalam klip yang orang kafe-kafe duk buat dan sebagainya. Ni adalah benda-benda biasa yang orang tak tahu. Berangna beranglang Islam, sebab tu dia menetes. Tapi apabila dia mati, dia mula celak mata. Mula tahu, mula reti. Apa apatah lagi di akhirat sikit lagi. Nak pergi reti di akhirat, maybe okat dah nak klik ke dunia buat selama-lama. Masya-Allah. Tuhan pun tanya, "Alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin?" Ni tanya ni. Tanya untuk wis kesedara kepada semua setiap orang. Telah diketahui bahawa dalam neraka, bukankah telah diketahui bahawa dalam neraka jahannam disediakan tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir? Ya. Sama ada orang kafir hok menetek ataupun orang kafir tu apa? Sebab dia tak seterima Islam. Kita kecil lagu ni bukan arti kita yatyam, dumin, dutuk agama dia. Tapi kita rayak kebenaran yang Allah Ta'ala sendiri rayak di dalam Quran. Katanya, dakkah niaka tu disediakan bagi orang-orang kafir? Orang kafir, semua orang yang tidak ada iman bukan Islam, maka dia adalah kafir belaka di sisi Allah. Sama ada dia baik-baik ke, dia lemah-lemuk ke, dia baik ke. Setengah-setengah orang rakyat tanya, eh orang kafir ni, eh baik sungguh dengan orang Islam. Adak katanya, mengucap sah, dia tak mengucap. Lepas tu hak lain ni, Masya Allah, molek belaka. Akhlak dia, baik dia, sedekah kau tu, buat kau tu, buat kau ni, baik. Tak Islam sah. Setengah-setengah orang tempat kita ni, kecek Melayu, supaya orang Melayu habis-habis. Rayak kau tu, rayak kau ni. Orang kita tanya dia, kenapa tak saya masih Islam? Dia rayak sepatah, aku malas semaya. Dia aku jadi Islam, aku kena semaya. Tapi kan, kecek Melayu, habis-habis, supaya orang Melayu. Ha, ni tempat kita, sebab kita jarang kita nak pergi jumpa dengan orang kafe, orang siya, orang tokpek kau tempat kita. Hak boleh kecek bahasa Melayu, gelomok dengan orang Islam, kau tu, kau ni, kau ni, supaya. Supaya dengan orang Islam habis-habis. Cuma dia orang kafir. Tapi kalau ke Indonesia, ke Arab sekalipun, orang Kristian, dia kecek bahasa Arab. Kadang-kadang lebih sedap daripada orang-orang Islam lagi. Ilmu dia tinggi. Nak ayat katanya, dia mengaji, dia kaji, dia gotu, goni. Masya Allah, banyak ilmu dia. Tu hewi kepada dia. Tapi dia agama Kristian. Ya. Kalau saya rakyat, sikit ya. Orang yang buat ke apa? Fihris. Untuk nak cari hadis ni. Orang Jerman mula-mula buat. Nak cari hadis Nabi tu. Perkataan apa? Hak kita telitah dalam otak kita. Tah. Dia buka dulu. Buka, buka, buka. Ha, temung. Oh, perkataan ni duk. Dia tulis siap. Duk dalam Sahih Al-Bukhari. Nombor berapa. Sahih Muslim. Nombor berapa. Masya Allah. Ni nombor ayat katanya. Cerdik bijak dia. Siapa kau boleh buat lagu tu? Ngaji Islam. Ni saya tak pandai nak oyak banyak. Hubungi dengan orang-orang kafe, hak cerdik bijak tu hewi kepada dia. Siapa kan ilmu Islam tu dia boleh nulis. Dia boleh ngajar pula orang ramai. Ngajar pula kepada anak-anak orang Islam. Dia Kristian, dia Yahudi. Ha, tu. Tapi tu hewi tak wih hidayah kepada dia. Tak tunjuk, tak buka pintu hati dia supaya dia memeluk Islam.
kita ada tengok dalam klik. Saya tak ingat juga. Apa? Tak cah. Kau duduk kok jamu. Duduk kok apa? Kau duduk kecek. Sebut ayat-ayat Quran. Demo semua ni. Jangan siapa kau inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ni kecek. Tak wak nak bayar ni. Ingat molek. Kita kena buat baik belakang. Kecek Melayu tak ada pelet walaupun sikit. Sebut ayat-ayat Quran. Tapi Allah Ta'ala tak buka lagi hidayah kepada dia. Kita harap mudah-mudahan. Marilah kita pakat-pakat terima. Orang Islam hak asal dah pakat mengajilah Islam. Jadi dalai. Jadi sungguh. Amal sungguh. Hati bersih. Jiwa bersih. Zahir batin bersih. Semua amalan yang dikatakan perintah Allah. Ajaran Nabi. Kita pakat terima. Pakat telai belakang. Jangan menetel walaupun sikit. Orang-orang yang belum Islam lagi. Marilah kita pakat masuk Islam. Yang hidup pergi marah kepada dia. Yang hidup pergi lawai dia. Yang hidup buat zolim kepada dia. Tapi kita, tujuan kita, kita nak ajak dia mari masuk Islam. Lepas tu kita nak pesan juga kepada orang-orang yang hidup menetek Islam. Sama ada orang kafir, hak asal tak reti Islam tapi dengar kepada Islam. Dan ada juga setengah-setengah orang Islam kita. Masya, saya minta maaf deh sebutnya. Orang pasal orang munafik. Orang Islam buat kerja tak reti Islam, hati dia tu karak banyak. Dia lah duk sekat kemajuan Islam, duk buat gitu, duk buat gini. Masya Allah, ni tak malak sama sekali. Marilah kita panggil, mari pahir Islam. Pahir ugamu melalui Al-Quran dan sunnah ajaran Nabi SAW. Mengikut penerengi penjelasan yang ulama-ulama, sama ada ulama zaman dahulu, siapa kau ulama sekarang ni, duk terai, duk wayak, duk jelah ha Islam kepada kita. Sebab apa? Sebelum daripada mati, semua orang boleh berubah belakang. Boleh berubah belakang. Sama ada tu hewi hidayah ataupun tak wi hidayah kepada dia. Tapi dia mati pak, mod okat, habislah. Set sin. Satu nyawa manusia yang Allah Ta'ala wi hidup, maka dia tidak akan mari ke dunia buat selama-lama. Itulah yang Allah royak di dalam Quran beberapa ayat hubungi dengan ha orang-orang yang tak seterima ajaran Allah semasa dia hidup. Akhir sekali Allah Taala firman ayat 69. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami. Jahadu artinya orang yang berusaha. Apa paling tinggi sekali orang yang berjihad fi sabilillah. Ini tersebut di dalam banyak-banyak tafsir lagu itulah belaka. Orang yang berjihad di jalan Allah, nescaya kami akan buka pintu kebaikan kepada dia, sama ada pintu rezeki dan nikmat yang dia akan menerima selepas daripada mati. Tapi umumnya selain daripada jihad adalah usaha. Usaha menegak agama, mengajar, mengaji, pehel, reti dan harta benda. Waktu baik harta benda untuk apa tu? Untuk menegak kebaikan, kebenaran di atas muka bumi. Siapa ke diri, otak, masa pun dikira katanya jihad. Lepas tu apatah lagi orang yang berusaha untuk mendapat satu-satu perkara yang molek yang baik di dalam agama. Itulah Allah Ta'ala janji. Lanahdiyannahum. Tengok dua. Dia panggil taukid. Lesa duduk depan. Lanah la. Lepas tu nung tu sadu pula. Lanahdiyan. Baca dia. Rendah situ. Lanahdiyannahum subulana. Dalam terjemuh ni dah. Sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami yang menjadikan mereka bergembira serta berulih keredaan. Kalau ngaji kok ponok-ponok, babo-babo ya terjemuh. Nescaya. Nescaya kami akan membuka ataupun memberi hidayah kepada mereka. Masya Allah. Ni tu hejanya ni. Siapa sahaja yang berjihad ataupun yang apa? Yang baik, yang usaha, yang cari jalan mulia, maka Allah Ta'ala akan buka. We kejayaan, we
apa? Lulus kepada dia. Di dunia boleh jadi orang tengok sekaligus nampak tak berjaya, tapi di sisi Allah, masya-Allah, orang ni adalah orang berjaya. Lepas tu, wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Dan sesungguhnya pertolongi dan bantuai Allah adalah beserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. Ni yang terjemuh lagu ni. Nah, al-muhsinin saya tengok iaitunya orang yang selalu buat baik. Muhsin. Kalau hasan artinya baik. Muhsin artinya orang yang selalu cari kebenaran, kebaikan. Diri dia tu sendiri molek dan dia nak jadi molek. Dia hampir-hampir dengan muslih. Kalau soleh, soleh tu maknanya orang baik. Tapi muslih artinya orang tolong beki sangkum. Diri dia sendiri tu dia beki, dia molek dah. Dia nak tengok pula sangkum jadi molek, tu dia panggil muslih. Asal daripada aslaha. Aslaha maknanya membaiki. Melayu-melayu kita panggil beki. Ha, tu. Daripada baiki tu lah. Beki. Beki, benda yang rusak, benda yang penuh. Ha, kita pakat-pakat beki, jadi molek, jadi aman, sentosa. Hampir-hampir sama dengan ayat akhir dalam surah An-Nahl. Iaitunya ayat 128. Akhir juzuk yang ke-14. Allah Ta'ala firman, inna allaha ma'allazina attaqaw wallazina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah berserta bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang yang selalunya berbuat kebaikan. Sama ada amalan dia, hidup dia, otak dia, semua tu dia nak tengok sangkum baik. Sangkum yang aman sentosa, maka pakat-pakat maju. Sebab Allah Ta'ala dia buat kita mari duduk atas dunia ni, you nak jadi maju dunia. Lepas tu pakat-pakat fikir, orang tu nampak lagu tu, orang ni nampak lagu ni, pakat-pakat mari maju. Jangan jadi dunia ni rang, apa ni, mundur, hundur ke belakang. Tak. Dunia kena maju. Orang duduk atas dunia pun kena maju. Tujuan kita buat, kita usaha ni, kerana Allah. Alhamdulillah. Tak habis lagi dah. Ada sikit-sikit lagi. Lepas tu ada satu hadis. Saya insyaAllah berhabis pagi esok lah. Baca ayat yang ke-69 untuk berhabis suratu Al-Ankabut. InsyaAllah. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.